Halo, selamat malam buat seluruh rekan-rekan bisnis semua. Apa kabar ya? Kembali lagi untuk malam hari yang berbahagia ini di channel Sarex 90. Saya sekarang berada di tepatnya di pintu masuk terminal BRP Pekanbaru, yaitu hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023. Kemana hari ini adalah H-1 Natal tahun 2023, guys ya. Besok udah hari Natalnya tanggal 25 Desember. Yang mana saya edit case di depan saya ada loket bus Medan Jaya. Bus Medan Jaya ini Scania K 360 ya. Yang super VIP saya nggak tahu nomor berapa. Yang pasti ini Medan Jaya super VIP. Hari ini menuju Medan. Oh, ini Medan Jaya 77. Ada tulisannya Urak Doang. Ini emang baru salu ya, Rudy. Ini mobilnya ya, guys. Kita pantau dulu di belakang. Dan di depan saya ada bus Paimaham. Bus Paimaham hari ini perdana dari Pekanbaru menuju Medan ya. Ini armada Paimaham ya. Ini bersama Bang Putra. Halo Bang. Saya Bang. Ini Paimaham perdana ya hari ini ya? Iya Bang. Perdana dari Pekanbaru ke? Pinjai ya? Berapa ongkos Bang? Kalau Pekanbaru Pinjai dia 310. 310, Pekanbaru Medan? Pekanbaru Medan 280. 280 ya, oh, oke. Makasih Bang infonya Bang ya. Oke Bang. Ini guys ya, bus Paimaham Pekanbaru Pinjai 310, Pekanbaru Medan 280 ya. Ini armadanya kawan-kawan ya. Kita langsung dilirik guys, di armadanya Paimaham. Wow, ini MHD ya. Nah, ini depan saya bus Intra ya. Saya di depan loket Intra ya. Ini depan saya bus Intra Jetliner 1626. Ini nomor Intra 19 ya, 002 ya. Di sampingnya ini bus Paimaham ya. Ini AC toilet guys ya, armadanya. Kita main belakang dulu guys ya. Ini ada Sentosa Scania. Tulang Den, Tulang Roger Sumpi, apa kabar? Indo Trans nih. Wah, Indo Trans baru sampai. Via tol Trans Jawa Sumatera. Jetliner Scania K360 Sentosa, kawan-kawan ya. Petari nginap di jalan karena rusak. Dua belas, tadi tulang Roger Sombing. Mana lebah, gak bisa gak bangun tulang. Kepung gak berudul benturuan. Ini dia ya. Tengah ya, full seat ya. Untuk menjaga keamanan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Jetliner ya, Scania K360 udah 6 tahun umurnya guys. Mantap, masih mulus ya. Luar biasa. Wah, ini masuk satu unit guys, El Lipo SR2. Ini tulang pautan. Mana? Kan tulang pautan kan? Halo Lang, mobil ya. Baru. Selamat Natal ya. Hah, selamat Natal ya. Kita itu long jalan. Betul bisa malam Natal besok. Itu yang perlu sampai ya. Di Siantar udah si ibadah. Dari mana tulang? Tidak bisa. Tapi baru 2 bulan cocok. Ya. Mana mau pulang? Tamel Lang. Tinggalan dari. Oh. Atau ada di mana? Itu tadi Lipo E043 guys, tulang pautan Sinaga ya, bawa SR2 E043 ya, dari Pangkalan Kerinci menuju Pematang Siantar ya, ini unitnya ya. Wah, SR2 guys, ganteng, mantul.
Malam hari ini bertabur-tabur bintang ya untuk pemain pematang Siantar. Kita akan tidak pantau-pantau di sini di H-1 hari Natal. Ini ASF Almahera ya, C21 ya. Oh, keren ya. Rame betul ya. Ini ada BUP Graha, Volvo, UHD B11F. Belum berangkat, sekarang masih jam 18.46 kawan-kawan. Oh, itu ada bus apa lagi? 505 Trans nih. Itu kayak cabutan dari PMH sepertinya. Saya ngumpul sana semua guys ya, kita akan ke sana nih, ramainya penumpang hari ini. Di loket belakang ya. Gak apa-apa, kita gas terus. Wow. Hup, Excelsior udah berangkat, tulang menggolan. Mantap. Kata jelas sampai tujuan. Medan Jaya. Ini Amang Buru Salu. Hup. Ini LS. Dua yang parkir ya. Nah, Manden, oh, rame juga di sana. Oke, siap. Amang Buru Rudi. Oke, lesi tanggang itu. Yang bawa ya, itu duanya Amang Buru Rudi. Hop, langsung berangkat SR2 guys. Mantap. Spread. Wow. Di belakang ramai banget nih guys ya. Loket NS. Itu Medan Jaya mau mutar tuh guys. Kalau oh, bisa ya. Di sana masih ada bus Bintang Utara dan El Depo ya. Wow, ramai sana guys. Manden dan BUP Graha keluar menuju belakang depan ya. Wow. Kita bagi-bagi guys untuk videonya ya. Top. Wah, mutar semuanya. Ini alat berat memperbaiki jalan ya. Oke kawan-kawan, kita ke loket dan depo dulu ya. Kita pantau semuanya dari ujung ke ujung ya. Medan Jaya langsung berangkat nih. Loketnya ada di Jalan Riau. Apa-apa kita jalan-jalan ya guys. Tuh. Terapi. Teroris. Apa lang? Teroris. Di PMH ya guys ya. Ini nomor loketnya. Oke, ini sentuh saya masih sini ya. Mantul. New Trans dan Intrasi 21 bersama Pai Maham. Masih di sini parkir ya. Berarti ini PMAM dan perdana ya dari Pekanbaru menuju Medan. Tadi udah kita dengarkan ongkosnya. Up, udah tenang. Oke, berangkat Stosa Scania. Mantap. Luar biasa ya pada hari ini. Oke kawan-kawan,
Tadi saya udah dari ujung sana ya. Sekarang saya ke sini. Di depan saya bus Elvipo E02157WG. Yang balik kemudi itu Leistorus dan Bang Endra. Dan keneknya itu Bang Takim ya. Saya di depan loketnya. Itu ada bus pariwisata, itu mungkin ekstranya dari bus Bintang Utara 998. Itu Halmahera Mandin udah keluar menuju laut peron terminal ya. Nah, ini guys tinggal mau berangkat nih kayak guys ya. Enggak begitu banyak penuh ya. Oke. Ini dia armadanya guys ya. Yang berangkat hari ini SE21 ya. Pekanbaru Pematang Siantar trip terakhir ya. Ongkos 345. Untuk Tuzla, ongkos normalnya 285 ya. Yes. Ah, oke. Okay. Ini mobil udah mau berangkat ya. Itu Leistorus udah siap-siap ya. Mau naik ke mobil, mau berangkat aja armada ini guys ya. Oke. Kemudian Pekanbaru Pematang Siantar guys. Mantap. Stroke. Oke kawan-kawan, Leistorus sudah naik ke mobil. Langsung atrek. Oke, hati aja lah sampai tujuan. Lipo E02157WG SE21 Pekanbaru Pematang Siantar guys. Hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023, H-1 Natal ya. Mantap. Joss ya. Oke, kita ke depan lagi kawan-kawan ya, melihat situasi yang ada di peron keberangkatan terminal BRT Pekanbaru. Selalu ikuti guys video ini ya, supaya jangan ketinggalan untuk liputannya di seputaran terminal BRT Pekanbaru. Halo rekan-rekan semuanya semua, saya udah di terminal PRPS Pekanbaru nih guys ya. Hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023 ya. Di depan saya terparkir satu unit bus Simbajet Sleeper Jamaica nomor pintu 84 yang saat ini tujuan Pekanbaru Medan, ongkos Rp440.000. yang ini di depan saya yang si 11 yang non-stop itu ongkos Rp480.000. yang itu seperti UHD juga ya, UHD nya itu si 11 itu ongkos Rp480.000. Kalau yang ini bervariasi ya. Yang di atas itu 360, yang bed 550, yang tempat tidurnya itu sekitar 600. Terus sama double decker sama ya di sana. Berarti dia menurunkan hari ini 5 armada, 2 double decker, ya 2 double decker, 2 si 11 dan 1 sleeper. Hari ini malam Natal guys, tetap kita gaskan ya situasi di sini. Nah, itu udah udah terparkir ya armadanya. Hup, JRG hup patah si 28 ya, PAP. Mana sewanya? Lumayan juga penuh, tapi nggak apa-apa penuh guys. Hati-hati jalan sampai tujuan. Itu Elvipo tadi ya, E021 menyusul ini patah si 28 ya, JRG. Hati-hati jalan sampai tujuan. Berangkat lagi si 21-nya Halmahera. Ini yang kos 340 ya. Makmur Halmahera tidak mengalami kenaikan ongkos. Mantap. Wih,
mantap ya. Sudah satu ya. Itu yang Manden kayaknya, Manden. Ini Konco Mesra, itu yang JRGC 21 ya, di belakangnya itu Tulang Tonang ya. Kembali ke jalur masing-masing nih kayaknya nih guys. Wow. Dan ini Putra Pelangi udah mau berangkat, udah ngidupkan lampu besar. Dan juga bus double decker Simpati Star sama-sama berangkat nih, pemain Aceh guys ya. Kita gaskan malam hari ini untuk pantauan kita di tanggal 24 Desember tahun 2023. H-1 menyambut Natal ya, tahun 2023. Dan op. Oh, ternyata Luan BUP Geraha keluar. Dan disusul nih bus Konco Mesra Putra Pelangi, di balik kemudi itu Bang Harka. Oke, Bang Rinal. Halo Bang Har. Sehat. Wis, ada cewek cantik tuh naik, guys. Top. Hop, satu lagi. Ladies. Ada nih Bang. Putra Pelangi Konco Mesra, super piknik pertamanya. Tujuan Pekanbaru Medan ya. Ada aja lah sampai tujuan. Sama-sama Scania. Ceprek. Mantap. Oke, itu keluar juga bus Fajaria Wisata dan Simpatisan Rebel Decker ya. Trip pertamanya berangkat duluan ini. Dihalangi sama Halmahera Si 21 ya. Sama-sama SE, sama-sama Scania, tapi ini beda ya, beda kelas lah kira-kira gitu. Wah. Santan. Pop. Oke. Kuat. 69 ya, nomor pintu 69 ya. Scania Kompas 10 double decker. Ups. Sama-sama Scania guys ya, sama-sama produk Swedia. Mantap. Spread. Dan tinggal 4 unit lagi armada Simpati Star yang belum berangkat, double decker 83. Dan ini ada yang UHD Volvo B11R, sama di sampingnya ada Scania Kompas 10 nonstop di 11, dan satu unit lagi sleeper Simpati Star. Trip kasta tertinggi ya, dari Pekanbaru menuju Medan ya. Jadi ini sekarang ini trip kedua guys, sekarang yang belum berangkat ya kawan-kawan ya, tapi masih banyak lagi armadanya Simpati Star yang masih belum berangkat trip. Oke. Oke, berarti 6 hari ini double deck Simpati ya. Terus satu lagi tuh. Hari ini untuk unit Halmahera Makmur tuh ada berangkat 9 armada ya. Semalam 10, sekarang kurang 1 karena kekurangan di Tronton
SE21 Makmur. Tadi saya main siang di cuciannya Makmur Halmahera. 9 menit aja di center parkir situ ya, beda dari Segalu ya. Segalu 1 Sungai Galu ya, berarti 10 ya dari Riau. Dari jas ini ya. Ini suasana sini ya. Nanti jam 8 kurang baru hidup lampu atas nih guys. Op. 83 udah hidup ke lampu besar. Sepertinya akan menyusul double decker yang Scania Kampas 10 yang 69. Apakah sudah penuh nih armada? Kita nggak tahu. Sama-sama melihat double deckernya ya. Oke. Kita pantau. Nggak begitu penuh. Pokoknya di bawah terisi ya. Hop, lumayan ya. Oke. Ada jalan sampai tujuan. Luar biasa. Ramai tenang guys ya. Apa tuh lagi yang kelihatan guys? Oh, sama lah kita lihat. Ah, DPE ternyata. Di belakangnya bus. Oh, DPE ini. DPE ya. Wah, luar biasa ya. Oke, berangkat Halmahera C21 ya. Bisa. Ada jalan sampai tujuan. Talolet. Hah, mantap. Cutr C21 ya. Oke kawan-kawan, ini adalah trip perdana Pai Maham dari Pekanbaru menuju Medan. Oke. Thank you. Wow, lumayan sewanya guys. Pai Maham. Ada jalan sama-sama tujuan. Mantap, makin ramai nih guys Medan Pekanbaru. Dua udah berangkat ya, ada simpatistar ya. Yang double decker 2, di sini tinggal 1 sleeper 2 3 4 berarti 6 ya. Terhitung 6. Katanya informasi di hari ini 7 berangkat simpatistar ya. Simpatistar hari ini berangkat 7, Halmahera Makmur 9 unit. Putra Pelangi tetap 2, JRG 2 ya. Tuh yang baru dapat ya BUP. Aduh, saya belum tahu BUP berapa guys, 4 ya, BUP 4 guys. Masih itulah guys, sekilas yang bisa dapat saya sampaikan. Belum PT Rapi katanya di sekitar 3 ya perangkat, belum LS lagi ya. LS1 guys. Belum Bintang Utara Silver, mungkin bisa jadi 1 ya. Medan Jaya 1 guys. Ya, kira-kira itulah yang armada yang berangkat hari ini dari Pekanbaru menuju Medan. Dan satu lagi Pai Maham perdana hari ini dari Pekanbaru menuju Medan, nggak bisa kita lupakan guys ya. Mantap. Ini armada ketiganya ya, simpatistar ya. Ini non stop ya, satu-satu Pekanbaru Medan. Ada jalan sampai tujuan yang pos yang 480. Udah 3 armada yang berangkat. Ini tinggal sleeper, ada 3 lagi nih ya. Ada bus guys, pakai Basuri guys. Bus apa nih guys? Fajar Ria Wisata. Mantap. DB5 ya. Ini ada bus Indo Trans ya, warna pink JB.
3 ya, baru keluar ya. Wah, mantap. Hati-hati lah sampai tujuan. Keluar guys, Salam Hera, Osor, Manden. Woi, pakai telolet. Manden ya. Pakai telolet nih, pakai telolet, pakai telolet. Osor. Ini yang tos 265 Manden. 1836 ya. Di belakang ini ada satu unit lagi bus Salam Hera. Kawan-kawannya Almer SC21 ya, trip kedua. Tadi satu udah berangkat, ini trip keduanya lagi ya. Berarti ekonomi udah berangkat 2, yang 1526 udah berangkat 2 ya guys ya. SC21 udah berangkat 1, ini 1. Berarti 2 ekonomi toilet, 2 C1526, 1C21, 51 ini Manden, berarti 6, 3 lagi guys ya. Oke. Yang belum berangkat kayaknya guys. Mantap ya. Nah, 6 berarti ini 21 sama di belakangnya 22 sama mungkin Tronton guys ya. Atau 7 udah berangkat ya. Tadi saya hitung di cucian ada 9 Alamahera dan Mamur guys. Dua ekonomi, satu Mamur, satu Alamahera. 1526, satu Mamur, satu Alamahera. 4, satu Osor. Oh iya, satu lagi yang Osor yang Makmur 1836 yang ada Putro 1. Nah, itu satu ya. Osor hari ini 2 ya. Sorry, maaf. Mungkin yang Osornya itu trip tadi jam 3 kurasa itu ya. Jam 3:30 ya. Pertama. Oke, pas ya. Berarti udah berangkat 6, ini 7, 8, 9, pas. Itulah kira-kira hitungannya guys ya. Yang saya dapat berkirakan tadi siang saya main kecuciannya guys ya. Mantap ya, armada-armada yang ada saat ini main ramai ya. Wah, berangkat itu satu guys, 505 Trans. Enggak lah, kayak tadi parkir di PMH. Parkir di PMH tadi. Di parkir di PMH. Ini Intra. Top. Nomor 19 SC21 Intra. Menyusul 505 Trans ekstranya PMH tadi, guys. Top. Oke, berangkat trip keduanya Putra Pelangi ya. Ini tulang Aritonang ya. 7612. Wah, lumayan sewanya, guys. Sampai belakang full ya. Oh ya, ada ambulan nih guys. Mantap. Hati-hati lah sama sampai tujuan buat bus Putra Pelangi, 7612. Mada-mada sekarang nih ya. Oke, berangkat yang double decker ya guys ya. Mercy 2542. Lewat. Apa dulu? Atrek. Jalan sama-sama jual. Wes, yang trip kedua C21 udah kedip-kedip ke lampu guys ya, kayak mau berangkat. Berangkat ya, Halmera C21 trip kedua
Pekanbaru Medan. Mantap. Terus ini unit ke 8 ya guys ya, yang berangkat trip ke 8 ya, luar biasa. Oke kawan-kawan semua, tinggal 3 remaja lagi bus yang belum berangkat ya hari ini di terminal BRPS Pekanbaru kawan-kawan ya. Yang pertama itu jalur 1 itu nonstop SE21 JRG. Trip terakhir itu berangkat jam 8 malam, sekarang udah jam 19.53. Dan yang ini ini udah berangkat ya. Salah saya guys, JRG SE21 berangkat ya, jam 19.53 dia berangkat kawan-kawan ya. Kita lihat gimana penumpangnya ya. Lewat lah, masa nggak lewat. 103. Oke, kita jalan sampai tujuan Sultan Seri 1 ya. Dan yang ini dua unit Makmur ya, yang satu yang teronton Scania K410, yang itu yang osernya ya 1836 ya Makmur. Jadi tinggal dua armada lagi, ini belum berangkat dari Pekanbaru menuju Medan, ini katanya full seat juga kawan-kawan ya, tulang tampu. Oh, saya tinggal satu lagi di Volvo-nya mesin Batistar ya. Hari ini 7 armada ya, Volvo dari Pekanbaru, Simpatistar dari Pekanbaru menuju Medan, Makmur 9 ya. Karena Makmur tidak ada mengambil unit tambahan ya, tetapi mereka pakai unit sendiri. Ini Simpatistar ya, unit sendiri ya, ini mau berangkat sepertinya. Oke guys, berangkat UHD-nya Volvo B11R Simpatistar, nomor pintu 81. Mantap. Wih, kepala penuh ya. Nah, sampai setengah. Nggak sampai setengah dia. Kita jalan sampai tujuan. Oke kawan-kawan semuanya, tadi itu terakhir Simpatisar UHD C11 dan terakhir masih di unit Makmur ya. Saya mau sudahi dulu liputan kita hari ini. Hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023, H-1 Natal 2023. Salam sejahtera buat kita semua, salam hangat dan hati-hati buat para penumpang dan para kru bus. Semoga sampai di tujuan dan bertemu dengan keluarga di Medan, di Siantar, di kampung tujuannya seperti di Tarutung, di Toba dan sekitarnya, bisa bernatal besok bersama-sama beribadah di gereja. Wah, tetap nyempet semangat, tetap fokus ya membawa kendaraan buat para driver bus. Salam hangat semua. Saya juga mohon maaf jika kalau salah kesalahan kata guys. Saya hanya manusia biasa, tidak boleh desa. Atas persetujuan, terima kasih. Oke kawan-kawan, ralat ya. Itu satu lagi unitnya ya, yang Scania K410-nya Makmur. Makmur, Scania K410 Simpatistar. Nggak jadi berarti hari ini berangkat 7 unit. Itu kayaknya balik lagi ke full ya kalau akan guys ya. Jadi fix hari ini berangkat 6 unit. Maaf salah, saya kurang perhatikan sekeliling terminal BRPS Pekanbaru.